Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, semangat pagi luar biasa. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Praja Wibawa Karawang menginformasikan, Cikampek, Praja Wibawa Karawang, tanggal 28 Oktober tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 10 danton berkumpul di aula kantor Kecamatan Cikampek, yang dihadiri oleh MP Tito Yulianto, dan anggota Pol PP Kecamatan Nana Subarna sebagai Danrus Satpol PP Kecamatan Cikampek. Dalam rangka silaturahim anggota Linmas Perlindungan Masyarakat sekecamatan Cikampek. Dan rencana akan diagendakan ya pelatihan dan bimbingan Linmas 10 desa di wilayah Purwakarta. Tujuan dan pelatihan bimbingan Linmas adalah untuk menjalin kekompakan dan kedisiplinan dalam tugas Linmas. 100 anggota Linmas yang diwakilkan oleh para danton masing-masing desa sekecamatan Cikampek semuanya hadir. Demikian mengabarkan Praja Wibawa Karawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya melalui WA saja mungkin ya. Ini kan mungkin sudah lama rencana ini ya yang akan saya laksanakan. Tapi ternyata dan baru saya masuk grup desa. Grup desa. Mohon maaf juga nih, terima kasih kepada Pak Nana sama Pak Datang ya. Perlu saya perkenalkan Pak Tetap ini anggota Pol PP, dia baru di sini, dia baru dari Mako baru dua bulan pindah ke sini, kebetulan lokasi domisili di sini Pak Tetap, anggota Pol PP kan dia juga sih sebagai pembina Linmas juga bisa Pak Tetap, dan Pak Nana sebagai danru juga Pak Tetap. Selanjutnya mungkin dari hasil apa ini obrolan dari WA. Nah, saya juga terus Cikampek Barat, Bu Lurah, insya Allah katanya Bu Lurah, insya Allah akan mengisikan. Terus Pak Tono, Cikampek Kota, Dawan Tengah, tak acan Pak Jejen banyak, tapi Pak Jejen insya Allah kayaknya mah, oke lah Pak Jejen kayaknya, Pak Jejen dan sebagainya desi dari, termasuk Dawan Timur, Pak itu, Pak Tatang, Abdi Tosnerios, Kecamatan Cikampek, tahun 2022, termasuk yang pertama mungkin, kegiatan berarti kan harus ada honor ya, honor ini ada honor narasumber, nanti kita narasumber itu berarti dari Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.